Halo guys, selamat pagi guys. Hari ini kami ada buat kerja lagi di sini, apa ini Kampung Simbolon. Kami buat pipe 2 inci, pemasangan pipe 2 inci. Karena di sini orang-orang di Simbolon ini perlu ada meter, pemasangan meter. Jadi WB pun ada datang juga sebentar nanti. Jadi kami sekarang ini kami mulai sudah mau buat kerja. Kawan saya sudah mulai mengurik tanah. Jadi saksikan kami punya kerja pada hari ini. Oke, guys, kita tengok dulu kawan saya, dia mulai mengorek tanah sudah, guys. Itu kawan saya. Dia mulai sudah mengorek tanah, mencari pipe tempat konik. Oke guys, nanti saksikan kami buat kerja sampailah selesai nanti. Oke guys, sekarang ini kami sudah jumpa itu pipe yang tempat pasang. Ini dia guys, ini dia dan saya punya kawan ini tengah rehat, sedang kepenatan. Ini satu tempat guys, ada satu tempat lagi, nanti saya pergi sana dulu tengok kawan-kawan tengah mengurik pipe. Kita tengok dulu kawan-kawan yang lain tengah mengurik. Ini dia guys. Kawan-kawan. Kurikan. Enam. Tuh. Aku ngawal petuoi. Nama kira 99 permohonan. Minta kau betul kan? Kira semua. Nah, inilah keadaan kerja kami ini guys. Kawan-kawan saya tengah mengurik guys. Sudah kau makan tuh si Kusnan. Okay. Si Kusnan. Gimana nih ini? Oh kasih ya. Iya kan balik ya. Tiap-tiap bulan poso no. Masuk bol. Satu kali aja satu bulan dia mulai 4.000 5.000.
Inilah keadaan kami ini guys, di Simbulan Lama. Ini dia guys, Simbulan Lama. Ini dia guys, tahun saya pengamang urik guys. Sekarang ini kita makin lama makin usia naik makin kurang tenaga. Kalau ada yang makin tua dia makin tambah tenaga, saya mau belajar. Tapi tenaga bekerja pun tambah, yang satu itu pun tambah makin tenaga. Ini dia guys. Beginilah muka-muka yang setengah kepenatan guys. Garahin sampun kalau penat, jamur matahari jadi berubah guys, jadi tidak enjem. Halo guys, sekarang sudah jam 1. Kami sedang apa ini, welding dia punya pipe dalam tanah. Jadi kita saksikan macam mana cara-cara welding ya guys. Lampau ramai kami ini guys, ramai betul kami ini. 11 orang kami buat pipe di sini di kawasan Simbulan guys, kampung Simbulan Lama. Ini apa pun, ini sama mami ni jangan mana. Yo, hilang malah sampai dah. Yang pun dia lah. Sekarang mau di mana guys? Kita tapi nanti dia ikut. Oh yo, tak terang ini. Bulan tu. Rakan-rakan saya dalam kerja di jembatan air guys.
Okay guys, sekarang ini kami sedang menunggu itu YB sampai, tapi dia punya timbalan-timbalan sudah sampai di sini, jadi kami sedang tunggu itu YB. Apa diorang punya sedangan, macam mana cara? Sama ada ini orang-orang kampung di Simbul, jalan kampung Simbulan Lama, sama ada diorang mendapat air secepat mungkin ataupun macam mana, ikut diorang punya dalam pemrosesan masing-masing itu apalah permohonan meter baru. Okay guys, kita tengok. Tapi saya tidak berani mendekati sama ini YB timbalan YB itu yang semua petugas ini. Jami. Okay guys, kita tunggu saja apa keputusan diorang. Kami ini hanya tugas kami hanya untuk pasang meter saja untuk orang-orang kampung di sini. Permohonan diorang punya apa? Permohonan meter. Kami akan tunggu saja apa keputusan dari itu YB lah sekarang. Okay guys, saya tidak pernah mendekati diorang sebab saya malu. Tapi saya saksikan apa pendapat diorang lah. Okay guys, YB sudah sampai sekarang nih. Jadi kita saksikan apa pemain diorang. Oke guys, kita saksikan, kita tengok YB datang di sini untuk menyaksikan kami punya kerja-kerja untuk pemasangan meter di Jalan Simbulan Lama. Saya tidak berani bercerita sama diorang. Biarlah diorang berbincang macam mana keputusan. Ini dia.
itu Nawaidi yang pakai baju putih, salwar hitam. Oke, orang sudah beredar daripada tempat kami buat. Oke guys, ramai juga diorang ini untuk menyaksikan kami punya kerja-kerja di Sembulan Lama. Semandak pun ada. Nah, ini dia. Macam inilah kami punya kerja ini guys. Ini beginilah kami buat ini metal guys. Kita pergi ujung dulu guys. Dua tempat kami buat ini guys. Tinggal lebar lagi lah. Tinggal lebar. Oke, ngam. Hai, sorry. Oke guys, mungkin selesai sudah cerita diorang nih. Video orang masuk di simpang lagi yang orang-orang yang pemohon meter 99 meter, orang yang memohon meter di Sembulan Lama ini, itu YB sudah kasih lulus diorang. Oke guys, diorang beredar lagi masuk di simpang sana, masuk di Kampung Sembulan Lama untuk berjumpa dengan orang-orang di sini. Oke guys. Thank you.
guys, jangan lupa komen, like, dan subscribe, guys. Thank you.